Berita terbaru hari ini. Wajar saja di blacklist. Pejabat TV ini ungkap alasan Ayu Ting Ting dikeluarkan dari televisi. Iya, saya maafin, nggak apa-apa, udah. Tapi jangan penjara. Ya, si penjara yang takut di rumah. Oke. Kembali kamu paling sudah udah, paling cuma. Udah usir. Kamu paling. Kamu usah ngapa-ngapain. Kamu mau pulang. Mau pulang. Pulang naik apa dia kalau pulang? Mau ke saya dulu. Kamu BAP dulu di sana. BAP dulu. BAP dulu. Kita udah bikin BAP. Tinggal masukin dulu. Sudah bikin laporan polisi karena. Biar polisi yang memutuskan. Semua perbuatan. Udah makan tadi nih, udah makan. Udah, nasi padang. Soalnya nanti saya ngobrol dulu sama Nagita deh. Oke guys, tadi orangnya udah ketemu Raffi juga nih. Kita memutuskan untuk memulangkan dia saja. Yang penting kita udah kasih efek jera juga. Semoga buat dia dan buat orang-orang yang suka seenak-enaknya ngomong. Pak Ridho. Kalau saya jujur, saya sih masih sakit hati. Semua di sini juga pasti masih sakit hati. Tapi alhamdulillah suami saya mah orangnya baik, baik banget. Kamu disuruh pulang. Mungkin kalau misalnya bisa hukumnya ada buat menjarain orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya. Kita tahan buat dia kembali ke Jakarta. Kemarin saya masih kalau dia nggak bilang juga terpaksa nanti lihat tunggu tangannya. Karena kita ancam ya, tapi emang itu pengennya kita gitu kan. Kalau memang bisa orang tua yang buat jaminan kita ini. Kritikan tajam belakangan mengarah pada Ayu Ting Ting. Bahkan kritikan itu kini berkembang menjadi sebuah petisi. Petisi itu berisi tuntutan agar Ayu Ting Ting di blacklist dari pertelevisian. Sosok Ayu Ting Ting memang seakan tak lepas dari skandal. Bukan hanya Ayu, keluarga sang biduan pun tak jarang mendapat cibiran di media sosial. Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, kini semakin sering dibicarakan lantaran kemunculannya membela sang anak disebut jadi semakin banyak tertangkap kamera. Dari sekian aksi pembelaan tersebut, pria yang akrab disapa Ayah Rozak ini kerap menuai kontroversi. Suami Umi Kalsum ini terekam beberapa kali membela sang putri yang kerap mendapat cercaan warganet. Maksud baik Ayah Rozak ini malah justru disebut blunder karena dianggap terlalu berlebihan. Terakhir ia sampai mendatangi rumah haters Ayu Ting Ting di Jawa Timur. Apa saja kontroversi Ayah Rozak yang pernah mendapat cibiran publik? Pertama, datangi rumah haters di Jawa Timur. Beberapa waktu lalu, Ayah Rozak dan Umi Kalsum mendatangi rumah seorang haters Ayu Ting Ting yang disebut telah membuli cucu mereka, Bilqis Kumairah, di Jawa Timur. Aksi ini sampai membuat anggota DPRD dari fraksi PKB turun tangan untuk melindungi warga Jawa Timur tersebut. Aksi Ayah Rozak dan Umi Kalsum malah menimbulkan polemik baru. Mereka dianggap melanggar PPKM karena bepergian keluar kota. Dua, dituding body shaming. Abdul Rozak meluapkan kekesalannya lantaran Ayu Ting Ting dituduh tukang plagiat gaya Nagita Slavina. Ayu mah gak pernah plagiat sama orang. Dia mah dari dulu jadi artis Korea style. Kita lihat dulu keadaan badannya, cocok gak? Yang diplagiatin sama anak saya. Ucap Abdul Rozak dalam tayangan YouTube Indosiar belum lama ini. Menurut Ayah Rozak, sapaannya, Ayu Ting Ting punya pesonanya sendiri, sehingga tidak perlu meniru gaya artis lain. Benar-benar cantik, badannya juga bagus. Siapa dulu yang diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Imbuh Abdul Rozak. 3. Pamer cincin emas. Saat Idul Fitri kemarin, Ayah Rozak menuai sorotan lantaran memamerkan cincin emasnya.
Warganet lantas menyinggungnya dengan hukum Islam soal larangan laki-laki dilarang mengenakan perhiasan emas. Menanggapi viralnya video cincin emas itu, Ayah Rozak pun muncul kembali di kanal YouTube Kiss You TV. Dalam tayangan itu, Abdul Rozak mengenakan beragam perhiasan di kedua tangannya. Bukannya mau pamer, tapi emang punya, kata Ayah Rozak, membungkam mulut warganet. 4. Minta jatah bulanan 300 juta ke Ivan Gunawan. Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, kembali menjadi bahan pegunjingan netizen. Pemicunya gara-gara dia meminta jatah bulanan 300 juta ke Ivan Gunawan jika ingin mempersunting putrinya. 5. Sebut Ayu Ting Ting mampu beli rumah di mana saja. Problematika gang sempit di rumah Ayu Ting Ting sudah banyak diketahui. Banyak rekan selebriti yang menyarankan agar Ayu Ting Ting pindah rumah. Saat berbincang dengan Melanie Ricardo, Ayah Rozak mengaku, Ayu bisa saja beli rumah di mana saja. Kalau dipikir-pikir, Ayu beli rumah di Permata Hijau, Menteng kan bisa. Celetuk Melanie saat itu. Ya mampu, Nek, ya mampu. Mau beli di mana aja juga dia mampu, duitnya banyak. Timpal Ayah Rozak yang langsung diketawakan Ayu Ting Ting. Sombong beut Haji Midun, kata Ayu, ledek sang ayah, yang menjadi bumerang untuk ibu dan ayah Ayu Ting Ting adalah mereka berniat memenjarakan ibu dari sang haters anaknya. Ini membuktikan kalau amarah orang tua Ayu Ting Ting ke haters sang anak sudah memuncak. Kita kalau misalnya bisa hukumnya ada buat menjarain orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya, ujar Umi Kalsum. Bukannya kita ancam ya, tapi memang itu pengennya kita. Dari sekian banyak kontroversi Ayu Ting Ting dan keluarganya, netizen banyak menganggap kalau Ayu Ting Ting sebagai artis yang kurang menjaga sikap dan terlalu sering terlibat skandal. Semakin kita diam, semakin banyak artis no attitude di Indonesia yang mudah berkeliaran di stasiun TV. Dia sering kasar, asal bicara. Ya, attitude yang kurang pantas ditampilkan di depan umum. Sudah waktunya rehat, tambah akun lainnya. Sekarang bandingkan dengan sikap Raffi Ahmad terhadap haters yang menyebutnya sebagai penipu. Selama bulan Ramadan kemarin, Raffi Ahmad melalui kanal YouTube-nya, Rans Entertainment, membagi-bagikan hadiah lebaran berupa uang tunai dan juga barang. Namun, langkah yang dilakukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu mendapat tudingan yang dilakukan olehnya itu merupakan penipuan. Video yang mengatakan Raffi Ahmad bohong dan melakukan settingan karena dibayar oleh orang lain itu diunggah oleh channel YouTube Prasista Deta yang mengaku untuk menaikkan view dan subscribernya saja. Mentang-mentang kalian itu kaya, kalian menyombongkan kekayaan kalian, terus membodohi kita yang gak tahu apa-apa. Suruh subscriber kalian, suruh nonton video kalian. Dan banyak cacian lainnya dari haters tersebut. Tidak tinggal diam, Raffi Ahmad melalui Rans Entertainment berhasil mengundang Prasista Deta ke kediamannya di Andara untuk meminta klarifikasi. Raffi Ahmad hanya mengingatkan kepada hatersnya tersebut tentang Undang-Undang ITE, perihal pencemaran nama baik dan sebagainya. Akhirnya Raffi Ahmad tidak melanjutkan laporannya ke kepolisian dan memilih untuk memaafkan dan memulangkan dari haters tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?